Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Utara Suroto beserta jajaran terkait menerima kunjungan kerja anggota Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah di Ruang Fatahillah Kantor Wali Kota Jakarta Utara Kamis 27 Agustus 2015. Pertemuan tersebut, asisten memaparkan kondisi wilayah Jakarta Utara beserta permasalahan yang tengah dihadapi seperti kemacetan, banjir, sampah, dan sebagainya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Umar Hasi menyatakan hasil dari kunjungan kerja kali ini diharapkan dapat menambah wawasan baru di bidang pembangunan dan penataan kota. Liputan Kominfo Mas Jakarta Utara melaporkan.